Hari ini merupakan Hari Belia Antarabangsa. Para belia bukan sahaja aktif dalam bidang politik tetapi juga profesional dan kemahiran. Dan peranan mereka cukup besar untuk mencorak pentadbiran negara di masa akan datang. Dan ketika ini live menerusi Skype, kita ada Presiden Persatuan Pemimpin Muda Universiti Melaya merangkap ikon siswa kepimpinan Johor, Lim San Shin. Apa khabar, Lim? Ya, saya kabar baik. Terima kasih. Okey, sama-sama. Lim, kita nak melihat kepada situasi ketika ini dengan ketidaktentuan politik dan juga penularan pandemik COVID-19 dengan angka-angka kes positif yang masih meningkat sehingga ke hari ini. Jadi, bagaimana Lim melihat peranan yang boleh digerakkan belia seluruh Malaysia ya, bagi memastikan situasi politik negara lebih stabil dan kita boleh mengawal penularan pandemik ini? Lim. Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Salam sejahtera dan selamat petang saya ucapkan kepada semua penonton Astro Awani. Saya ingin juga ucapkan selamat Hari Belia Antarabangsa kepada semua belia. Ayo, sama-sama kita bina negara dan majukan negara. Betul. Pertama sekali, saya rasanya peranan belia adalah penting kerana belia perlu bersyukur terlebih dahulu dan amalkan sikap toleransi. Rukun negara pun anda sebut, bersyukur sudahkan. Maka, kita nampak peri pentingnya untuk belia bagi menjaga hubungan baik antara kaum seperti Melayu, Cina dan India dan revive semangat Satu Malaysia. Kita perlu menjaga keharmonian dan keamanan terlebih dahulu. Seterusnya, saya tengok belia perlulah cakna dan ambil berat tentang isu semasa yang berlaku. Contohnya, 8 pakej rangsangan ekonomi telah diumumkan oleh kerajaan. Dan apakah yang solusi yang dibangkitkan oleh pihak yang lain? Maka belia perlu mengambil kira semua aspek dan juga polisi dan juga substitute polisi yang telah dikemukakan untuk fikir dan tengok pihak mana yang betul-betul mendengar keluhan rakyat dan mengambil kira pandangan rakyat serta mengamalkannya. Belia perlulah ada sikap mengamati dan perhatikan ahli-ahli politik kita, biarlah ADUN ataupun ahli parlimen. Seterusnya, belia perlulah proaktif untuk mendaftar secara pendaftaran untuk menjadi seorang pengundi. Mereka perlu melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai seorang rakyat Malaysia. Keempat, jangan libatkan emosi apabila mereka nak buat fact-checking dan juga periksa sumber maklumat diperoleh. Maka contohnya apa tweet ke, posting ke yang didapati di Facebook atau Twitter, mereka jangan baca dan periksa sumber tersebut secara emosi. Tapi mereka perlu buat fact-checking, perlu secara rasional dan juga secara objektif. Dan paling penting sekali, belia perlu patuhi undang-undang dan jangan langgar apa-apa undang-undang. Kerana di Malaysia, kita ada kedaulatan undang-undang, rule of law dan juga perlembagaan. Di mana rukun negara pun telah menyebutkan keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Maka mereka perlu adakan muhasabah diri dan juga menjaga adab. Jangan provoke orang lain di sosial media, tapi gunalah sosial media secara berhemah supaya mereka tidak dikenakan tindakan di bawah kanun keseksaan, Akta Hasutan ataupun Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Mereka perlu bersopan santun. Baik, Lim ada menyebut mengenai penggunaan social media, bagaimana social media itu membantu untuk menyampaikan maklumat. Tapi saya punya fokus pun lebih kurang juga tadi, Lim. Golongan belia, seperti kita tahu ketika ini sering menyuarakan ketidakpuasan hati terhadap kepimpinan dan juga strategi kerajaan menangani pandemik ketika ini. Dan ini dapat dilihat di Twitter, di TikTok, di Facebook dan di Instagram. Namun ada pros and cons seperti biasa lah, Lim, ya. Kita tahu ada pros and cons. Jadi apakah tindakan ini Lim lihat sebagai satu tindakan yang wajar dan bagaimana nak pastikan sesuatu isu itu dibangkitkan dan dapat dikupas dengan baik tanpa mendatangkan pengaruh negatif kepada rakyat Malaysia khususnya? Okey, terima kasih. Pertama sekali saya tengok belia memang boleh menggunakan dan memanfaatkan platform social media untuk menyuarakan serta melontarkan pandangan mereka tentang isu semasa. Tapi mereka janganlah beremosi, perlulah rasional, bermoral, berkhidmat serta objektif. Mereka boleh kemukakan apa-apa pandangan kerana ini adalah dijamin di bawah perlembagaan iaitu perkara 10, hak bersuara. Maka mereka bolehlah bersuara tapi ada batasannya. Mereka perlu jaga adab dan juga muhasabah diri. Janganlah kritik orang ad hominem iaitu personal attack. Tapi mereka perlu tengok apa itu fakta dia dan menggunakan platform tersebut untuk memberikan cadangan serta membetulkan apa polisi atau pendapat yang dikemukakan oleh pemimpin yang kurang disenangi dan boleh diperbaikikan untuk kemaslahatan negara dan juga untuk rakyat. Baik, Lim, itu antara penekanan yang diberikan oleh Lim sendiri. Jadi
ketika ini juga kita dapat lihat Lim, ya, pemimpin belia ketika inilah tidak selalu mendapat tempat di hati masyarakat kerana mungkin ramai yang mempersoalkan kurangnya pengalaman, kurangnya kurang makan garam lah orang tua cakap. Jadi bagaimana pula anda melihat peranan pemimpin sedia ada ketika ini, pemimpin-pemimpin yang sudah veteran, yang sudah berpengalaman ini dapat memainkan peranan mereka untuk mempersiapkan, memperkasakan golongan belia untuk menerajui kepimpinan negara di masa akan datang? Lim. Baik. Pemimpin negara sekarang perlu memainkan peranan mereka, contohnya dengan anjurkan program berimpak dan melibatkan anak muda sebagai urus setia sekretariat ataupun melibatkan anak muda sebagai peserta, contohnya dalam program failure perdana, failure korporat ataupun internship dengan kerajaan dan juga cabang eksekutif kehakiman dan juga dengan ahli-ahli politik ini. Maka mereka belia dapat memperoleh pengalaman yang berharga dan semasa bekerja terus dengan pemimpin tersebut, mereka dapat menyuarakan suara hati, denyut nadi rakyat secara langsung dan pemimpin dapat mengambil kira dan juga mengamalkan polisi mereka yang dicadangkan. Seterusnya saya tengok belia perlulah melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan mereka dan juga dengan kemahiran insaniah iaitu soft skill. Mereka perlulah pastikan diri sudah cukup pengalaman dengan pengalaman bekerja, pengalaman ilmu dan juga kemahiran insaniah. Dan paling penting sekali, mereka perlu cukup sedia untuk melengkapkan diri dengan 8 karakter utama yang dinyatakan di dalam dasar belia negara, iaitu sebagai sedia didekati beragama dan juga rajin, cenderung kepada teknologi, pengguna yang dinamik serta berorientasikan keluarga. Maka dengan mereka mementingkan semua nilai murni ini dan juga aspek yang dinyatakan dalam dasar belia negara dan juga mereka terus mengorak langkah menepati capaian dapat pakai kosong dan juga menghadapi semua cabaran yang dikemukakan oleh kecerdasan buatan AI dan juga augmented reality, mereka dapatlah lebih bersedia untuk future, iaitu future ready dan future proofing. Okey, dan terakhir Lim, adakah Lim melihat perkara ini terjadi ketika ini? Adakah golongan-golongan yang berbakat yang mempunyai kebolehan untuk memimpin sedang diasah bakat mereka untuk menerajui kepimpinan negara satu hari nanti? Adakah perkara ini sedang berlaku, Lim? Ya, memang perkara ini sedang berlaku. Contohnya dalam program fellow perdana, sesi libat urus kerajaan, fellow korporat dan juga kerajaan telah mendengar suara hati rakyat, contohnya dalam Majlis Perundingan Belia Negara, Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan dan juga pelbagai mesyuarat libat urus ataupun sesi pendengaran umum yang telah melibatkan belia. Saya sendiri telah menghadirkan sesi dengan Ketua Perangkaran Malaysia dan juga dengan Timbalan Ketua Pesuruhjaya SPRM. So saya pun dilibatkan secara salah satu ahli mesyuarat. Dan saya rasa belia, dia boleh lebih proaktif jika mereka tidak dilibatkan lagi. Mereka bolehlah approach stakeholder ataupun pemegang taruh, biar kerajaan ataupun di NGO untuk menawarkan diri sebagai calon untuk pilihan raya ataupun untuk sebagai ahli mesyuarat dalam jawatan kuasa tersebut supaya mereka dapat mengemukakan polisi dan juga cadangan mereka agar polisi yang dibentuk dan dijangka lebih inklusif, lebih komprehensif dan menjaga kebajikan keseluruhan rakyat dari belia wanita NGO OKU dan juga seluruh rakyat. Itu saja. Baik, itu dia tadi perkongsian dari Lim San Shin yang merupakan Presiden Persatuan Pemimpin Muda Universiti Malaya merangkap ikon siswa kepimpinan negeri Johor. Terima kasih sekali lagi Lim atas masa yang diberikan bersama dengan kami.